Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pelatih pendamping Bima Sakti, Frank Vermout, akan tiba di Indonesia pada Agustus mendatang. Konsultan pelatih yang akan bertugas selama 4 bulan ini akan mendampingi pelatih kepala Bima Sakti sebelum timnas U17 berangkat melaksanakan training camp di Jerman. Rencananya TC di Jerman ini akan digelar mulai September hingga Oktober. Selama TC di Jerman nanti, mantan pelatih klub Eredivisie Belanda, FC Groningen ini akan turut menyusun program khusus serta lawan latih tanding timnas U17. Agustus, lalu ada pendampingan mungkin seminggu dua minggu di sini sampai dia mengerti karakteristik dan kondisi pemain. Supaya waktu di Jerman kita tidak perlu ada adaptasi lebih panjang. Karena kan nanti Coach Bimanya baru datang ke Jerman. Nah di sanalah dia akan menyiapkan fasilitas, upgrading skill apa, lalu juga lawan bertanding siapa yang cocok. Oh kalau lawan bertanding mirip-mirip tim titik-titik, dia akan bawa tim dari Jerman yang lebih misalnya gaya Amerika Latin gitu kan. Karena setiap tim juga kan punya gaya. Nah ini yang dia coba lihat supaya waktu kita kesana ada efektivitas. Tidak perlu adaptasi terlalu panjang.